Selamat malam komenters yang baik hati dan juga berbudiman. Kita bertemu lagi di The Comment. Baiklah, kita bertemu dalam sebuah permainan yang kita beri nama TTS. Tebak-tebak, say. TTS kali ini akan diikuti oleh dua peserta. Dan yang pertama yang akan saya panggilkan ke sini, dia adalah gabungan antara marmut dengan julung-julung. Dan entah kenapa itu menghasilkan satu kombinasi yang cukup unik dan antik. Sehingga dia bisa menjadi host sebuah acara. Acara itu adalah The Comment dan ini dia, Dimas Danang. So don't you mess around with me. Itulah jawabannya kalau komentar ada yang bertanya kenapa Mas Darto selalu jadi pembawa acara dan Danang jadi pesertanya. Mana bisa dibawain acara begini? Selamat datang di TTS. Oke, baiklah kita akan berkenalan dengan peserta kedua. Peserta kedua ini adalah seorang wanita cantik. Dia aktris FTV dan juga beberapa film layar lebarnya juga telah sukses. Film baru. Film barunya juga ada film baru, nanti kita akan berbicara tentang itu. Ini dia, kita panggil Eriska Rey. Dame, maju dulu. Maju dulu, Bung. Aduh. Ini dia. Bung, ambil dia, Bung. Nona, aku tahu sebenarnya kita tuh pasti gak seumuran ya. Tapi satu yang penting, aku pengen seumur hidup sama kamu. Iya. Karena mungkin meski aku. Kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Sayang sekali bapak-bapak, dia baru saja punya suami September yang lalu. Maaf ya. Eriska! Apa? Kamu ada film baru ya? Iya. Judulnya Aku Kejar Cinta ke Negeri Cina. Kebetulan filmnya ini dari novel yang nulis Mbak Ninit Yunita. Jadi dari novel kita garap ke film. Wow. Gitu, yang ngedirect Mas Fajar Bustomi dan ya memang ceritanya begitu. Jadi kita syuting ada kisah di Semarangnya dan sampai syutingnya di Beijing, di Cina. Wow. Gitu. Katanya Tu Amin juga ikut main ya? Iya, oh, dia Tu main. Ada juga Tu Amin. Iya, dia main juga. Aku pengen lihat Tu Amin, nah mana Tu Amin. Kan? Kita lihat trailernya yuk. Okay. Yuk. Aku kesini ki biar urusanku lancar. Emangnya kowe berharap semuanya lancar, tapi nggak pernah berdoa. Bisa kali auratnya nggak sering barumbat. Gak usah sok-sokan ceramain aku kalau kamu sholat aja belum bener. Stop. Si Ali,
Kamu tidak pernah meminta aku untuk sholat. Kenapa? Salah satu ciri-ciri orang selingkuh itu ya, lancar berbohong. Kayak kowe iki. Ada pepatah Islam ngomong kayak gini. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sama gue juga. Akan gue kejar cintaku sampai ke negeri Cina. Memangnya kamu datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini, terus jali langsung kelepek-kelepek. Kau enggak lihat tunangannya? Assalamualaikum. Allah itu enggak pernah adil sama saya. Oh, tadi yang ngomong assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu suaminya. Dia di situ berperan sebagai Mau Fushien yang nanti bakal jadi calon tunangan aku. Iya. Kita diajak dong main film. Kita jago loh, jadi batu, jadi pohon, mayat hanyut, jago. Main dong, nanti next ya kita main film bareng ya. Kita main film bareng. Oke, baiklah. Kalau gitu kita mulai saja. Ini dia TTS, tebak-tebak say. Sama seperti TTS biasa, nanti satu soal diberi waktu 20 detik. Jika tidak bisa menjawab, lawan berhak untuk mencoba menjawab, untuk merebut nilainya ya. Dan nanti dua soal terakhir rebutan, kita buka TTS-nya. Tebak-tebak dong, say. Nah, ini dia, silakan Danang duluan untuk memilih mendatar menurun nomor berapa? Satu menurun. Ini clue-nya adalah muncul hanya sebentar. Dan FYI, semuanya ini berhubungan dengan film. Muncul, 20 detik dimulai dari sekarang. Muncul hanya sebentar. Iya. Tersanjung. Hebat sekali Anda bisa menghitung ya. Tersanjung ada 5 kata. Ya? 5 ya. Muncul cuma sebentar. Pak, nggak ada bantuan apa gitu, Pak. Nah, itu tadi clue-nya. Muncul hanya sebentar. Muncul hanya sebentar. Oh, muncul hanya sebentar. Mana lah Eriska, buat tahu muncul sebentar? Di film yang muncul hanya sebentar? Di film yang muncul cuma sebentar? Diam. Eriska. Cameo, figuran. Muncul cuma... Coba lihat. Muncul aja. Muncul aja sebentar, saya pikir filmnya muncul cuma sebentar, Papa. Enggak, kan ini kan disebut tentang film. Aduh, 1-0. Oke. Okay. Silakan. Eriska, kamu pilih yang mana? 7 menurun deh. 7 menurun. Yang dikatakan sutradara ketika memulai adegan. 20 detik dimulai dari sekarang. Dana. Ya kamu memang, kamu kan gilirannya, kamu tinggal jawab. Oke, action. Action, apakah benar? Saya akan menang. Otak cyber. Oke. Dan silakan. 3 mendatar. Ini adalah filmnya Michael Bay. Transformer, elah. Ya, udah. Come on. Ah. Gila. Coba. Lihat. Apakah benar jawabannya? 2 lah. Udah. Sorry Nona Eriska. Iya. Kecantikanmu tidak bisa mengalahkanku kali ini. 2-1. Okay. Eriska, silakan pilih lagi. Banyak. 4 menurun deh. 4 menurun. Bagian kecil atau subbagian dari full episode? Hah? Bagian, ya. Scene. Apakah betul? Bagian kecil. Iya, udah. Giliran saya kan? Saya nomor 5, Bapak nggak usah kasih soal. Cut. Oh, gila. Nomor 5? Asik. Lo kesana, kamera kagak ada ngikutin. Oh, iya. Baiklah. Sutradara bilang ini ketika menghentikan sebuah adegan. Kita lihat Danang jawab cut. Sotoynya nih anak. Aku tidak akan mengalah. Posisi skor sementara adalah? Berapa? 3-2. Yeay. Oke, Eriska silakan. 2 menurun. 2 menurun. Ya. Orang-orang melakukan ini untuk masuk ke dalam sebuah produksi film. 20 detik dimulai, silakan. Ya. Casting, apakah betul? Coba kita lihat. Antri. Padahal. Kamu hebat. 4-2.
Wah. Nah, tadi dukung gua lo Kakak Dudi. Silakan, Nana. 8 mendatar. 8 mendatar? Ah, kurang tantangan, 9 mendatar aja, Pak. 9 mendatar. Ayo, bra. Ini adalah sebuah alat yang dibutuhkan untuk produksi film. Ya banyak amat. Kamera kali ya? Iya. Betul. Ketat sekali 4-3 dan yang kedua ini adalah perebutan. Oke, saya mulai. Oke. Saya mulai dari 6 menurun. Kok tangan di tombol sebelah situ saya. Salah tombol. Kapan gue jadi peserta? Danang doang yang bisa begitu. Gue jadi bocor mulu. Ya udah nih terakhir Bapak jadi peserta, gue jadi host. Lah enggak boleh lah. Oh, enggak boleh. Oke. Ini berarti mulai dalam film, dalam sebuah produksi film ini mulai mengambil gambar. Danang. Take. Kita buka. Oh, 6 menurun. 6 menurun. Sama posisinya 4-4. Berarti ini adalah penentuan. Yang terakhir ini adalah enaknya dilakukan ramai-ramai. Nonton. Masa sih? Ayo dong. Betul! Pemenangnya adalah... Eris Karin! Selamat Eris Karin, kamu mendapatkan sebuah hadiah yang amat sangat spesial sekali. Nih, kamu mendapatkan... T-shirt! Boleh aku lihat ya? Tara! Kalau nggak sanggupin. Iya. Oke, kita bertemu di segmen selanjutnya. The Comment! Step-nya gimana? Step by step? Step dulu. Sip. Oh. Sikit, Balenggang baca, ada depo yang bisa. Gimana sih? Gitu. Coba. Tuh bisa, hebat. Ketarik urat gua juga. Makanya harus stretching dulu. Bapak tuh udah berumur. Udah tua. Bapak tuh pelan-pelan. Ya ketarik. Terima kasih dulu.